Inilah 9 pesona artis kembar tanah air yang hampir tak bisa dibedakan. Sahabat Nit, gimana ya rasanya kalau kita punya saudara kembar? Nah, inilah beberapa artis kembar Indonesia yang punya wajah mirip banget atau identik sampai yang non-identik. Siapa sajakah mereka? Yuk kita simak videonya. Ada dua tipe kembar, yaitu kembar identik dan kembar non-identik. Bahkan mereka yang kembar ada pula berbeda jenis kelaminnya. Memiliki saudara kembar merupakan sebuah anugerah yang tidak bisa dirasakan orang. Hanya mereka yang beruntung dan diberikan kesempatan saja untuk bisa memiliki anak kembar. Seperti beberapa artis kembar Indonesia ini, ada yang sama-sama terjun di dunia entertain atau berbeda profesi. Ya, meskipun kembar, tetapi keduanya pasti memiliki passion sendiri. Berikut 9 artis kembar Indonesia yang sudah kami rangkum dari berbagai sumber. Dan inilah 9 artis kembar Indonesia yang selalu tampil kompak. Seberapa miripkah mereka? Halo sahabat, sebelum lanjut nonton videonya, untuk berlangganan dengan channel kita ini silahkan tekan tombol subscribe di bawah ini. Terima kasih buat sahabat Nit yang sudah subscribe channel kita ini. Yang pertama yaitu Marsil dan Micha Chandrawinata. Dua nama artis ganteng ini sepertinya sudah familiar di layar kaca. Adik kembar dari Nadine Chandrawinata ini sama-sama terjun ke dunia entertain. Marsil Chandrawinata dan Micha Chandrawinata ini lahir di Jerman 29 Maret tahun 1987 lalu. Keduanya memiliki profesi yang sama, yaitu sebagai aktor film dan sinetron, presenter serta model. Meski lahir bersamaan, tapi Marsil mengaku sebagai kakak dari Micha. Kendati kembar dan menekuni profesi yang sama, baik Marsil maupun Micha lebih sering jalan masing-masing untuk urusan kerjaan. Berikut artis kembar yang kedua yaitu Olivia dan Sabrina Jensen. Artis kembar cantik Olivia Jensen dan Sabrina Jensen ini keduanya lahir di Denmark 11 April tahun 1993 lalu. Olivia Jensen dan Sabrina Jensen merupakan saudara kembar yang namanya sama-sama dikenal publik. Berbeda dengan Olivia yang dikenal sebagai aktris, Sabrina sendiri lebih dikenal sebagai seorang model. Melalui akun pribadi Instagram mereka, saudara kembar yang lahir beda 17 menit ini kerap mengunggah momen-momen kebersamaan mereka. Pesona kedua blaster ini pasti bikin kalian bingung untuk membedakannya. Yang keberikutnya yaitu Fadli dan Fadlan. Fadlan Muhammad dan Ahmad Fadli ini lahir di Jakarta pada 5 Juni tahun 1977 lalu. Mereka merupakan kembar identik sehingga memiliki wajah yang sangat mirip dan susah untuk dibedakan. Keduanya berprofesi sebagai aktor, presenter, dan model. Menariknya, keduanya pun memiliki anak yang terlahir kembar. Next, yang keempat yaitu Rina Nusi dan Krisna. Tak banyak yang tahu jika Rina Nusi memiliki kembaran berbeda jenis kelamin bernama Krisna. Berbeda dengan Rina sendiri, Krisna mempunyai profesi di luar dunia entertain. Kembarannya ini diketahui berprofesi sebagai manajer Rina sendiri. Berikut artis kembar Indonesia yaitu Rizky dan Redo. Mereka ini merupakan artis kembar Indosiar, jebulan di Akademi 2. Rizky dan Redo adalah duet penyanyi dangdut, kelahiran tanggal 3 Februari tahun 1997 lalu. Meski mereka tidak sampai menjuarai acara tersebut, mereka tetap memiliki daya tarik tersendiri, sehingga menjadi pasangan duet paling populer di acara pencarian bakat tersebut. Next, yang keenam yaitu artis kembar Indonesia, Azalia dan Azaria Bianda Apisa. Kalau kamu sering memperhatikan media sosial, Azalia dan Azaria ini sering menjadi model brand-brand online sup. Mereka merupakan selebgram kembar yang salah satunya merupakan pacar dari Rizky Febian.
Paras cantik dan kekompakan mereka berdua merupakan salah satu daya pikat Azalia dan Azaria. Kalau lihat mereka barengan gini bikin susah bedain mana Azalia dan Azaria kan? Pasti kalian bingung kan? Artis kembar Indonesia berikutnya yaitu Nakula dan Sadewa. Si kembar ini sejak kecil sudah dikenal sebagai pemain sinetron. Kembar identik dengan rambut keribu menjadi daya tarik mereka sehingga membuat banyak ibu-ibu yang gemes dengan penampilannya. Sayang sekarang sudah beranjak ABG. Anak dari artis veteran peredar Rajak ini sudah jarang main sinetron karena fokus sekolah. Meski begitu, kini beberapa kali mereka tampil dalam berbagai talkshow dan acara di TV. Hayo, ada yang ingat mereka pernah main di sinetron mana? Hayo. Yang keberikutnya yaitu artis kembar Indonesia Twinda Twindi Rarasati. Artis kembar identik yang sukses mencuri perhatian publik yaitu Twinda dan Twindi Rarasati. Mereka dikenal sebagai presenter dan aktris yang sudah bermain dalam beberapa judul sitkom, film, dan web series. Sama-sama memiliki pesona yang cantik dan imut. Keduanya ini diketahui memiliki selera fashion dan hobi yang sama juga. Berikut yang terakhir artis kembar Indonesia yaitu Valeri dan Veronica Krasnadewi. Kekompakan kembar cantik Valeri dan Veronica Krasnadewi tak perlu diragukan lagi. Sama-sama terjun di dunia modeling, Valeri dan Veronica mulai dikenal publik setelah tampil dalam reality show Asia Next Top Model. Meski tak meraih gelar juara, namun karir kembar kelahiran tahun 1992 ini justru makin melejit. Mereka kerap menunjukkan kekompakan dalam berbagai acara talk show. Itu dia deretan artis Indonesia yang punya saudara kembar. Apakah ada selebriti favorit kalian? Terima kasih buat kalian semuanya yang sudah nyimak video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.